بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الذي فرض علينا الصيام لنكون من المتقين والصلاه والسلام على رسول الله افضل الانبياء والمرسلين نصلي ونسلم عليه افضل الصلاه والتسليم وعلى اله وصحبه وذريته وامته ila wa ba'd. Saudara-saudariku, dimanapun Anda berada, bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai detik ini, kita masih diperkenankan oleh Allah menjadi bagian hamba-hambanya yang beriman. Dan di antara sekian yang beriman itu, Alhamdulillah, kita diberikan kesempatan oleh Allah dan diperkenankan untuk menunaikan siam Ramadan. Khususnya di tahun 1443 Hijrah ini. Semoga puasa yang ditunaikan mendapatkan penerimaan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudariku, mengapa kita mesti berpuasa? Apa yang penting di balik siam Ramadan ini sehingga Allah menurunkan kewajiban dan menanamkan dalam kewajiban itu pesan yang kuat agar menunaikan puasa dimaksud dengan cara yang sempurna, semampu yang bisa kita lakukan, bahkan lebih baik dibandingkan generasi terdahulu yang juga pernah menunaikan ibadah siam. Ketika perintah puasa diturunkan oleh Allah di hari Senin di bulan Syaban di tahun kedua hijrah dengan turunnya surah kedua Al-Baqarah ayat 183 agar ibadah itu ditunaikan di bulan Ramadhan Allah berfirman Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus kama kutiba ala min qablikum la'allakum tattaqun. Hai seluruh orang yang beriman tanpa kecuali. Mulai saat ini diwajibkan atas kalian menunaikan ibadah siam di bulan Ramadan nanti. Sebagaimana generasi terdahulu juga mendapati kewajiban itu. Puasa ditujukan dengan harapan kalian semua dapat meningkatkan takwa. La'allakum tattaqun. Diharapkan kalian semua dapat bertakwa. Itulah penutup dari ayat 183 surah Al-Baqarah yang memberikan kesan yang dalam kepada kita semua akan hakikat Ramadan. Tujuan ibadah puasa. Jika ada yang bertanya, kenapa harus puasa? Apa pentingnya Ramadan? Maka Al-Qur'an menjawab dengan menunaikan puasa Ramadan itu, kalian memiliki peluang untuk meningkatkan takwa. Pertanyaan selanjutnya: apa itu takwa? Apa pentingnya takwa? Apa pengaruh takwa dalam kehidupan sehingga saking pentingnya takwa ini harus dilatih dalam ibadah Ramadan dan hadirnya Ramadan didesain untuk melatih pribadi kita agar menjadi insan yang bertakwa. Hadirin, takwa secara singkat adalah akumulasi dari karakter moral, kumpulan-kumpulan sifat baik yang hadir dalam jiwa setiap manusia, dan dari pancaran karakter moral inilah kemudian akan mengeluarkan sifat-sifat. Yang dieksekusi oleh bagian tubuh kita menjadi sikap yang mulia dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Jadi, mata kita akan melihat yang mulia, bergantung kepada bagaimana kondisi jiwa kita memberikan instruksi kepada mata untuk menatap. Lisan kita bisa bertutur yang mulia, itu bergantung pada keadaan jiwa kita yang memberikan petunjuk kepada lisan untuk bertutur. Demikian telinga saat mendengar sampai ke ujung kaki saat melangkah. Pusat instruksi, pusat yang memberikan sinyal, pusat yang memberikan perintah kepada bagian tubuh kita untuk bersikap, bertindak, berperilaku yang baik, itu yang disebut dengan takwa. Karakter moral yang memberikan instruksi kepada bagian tubuh untuk melahirkan karakter kinerja. Ini yang dimaksud di Quran surah ke-91 Asyams, di ayat 7 sampai dengan 10 itu. Sawaha, فألهمها, فجورها, زكاها, dan aku bersumpah kata Allah demi setiap jiwa manusia yang disempurnakan penciptaannya. Menjadi sempurna jiwa itu saat roh masuk ke dalam jasad fisik setiap manusia. Ditiupkan sejak usia empat bulan dalam kandungan itu. Berkembang sampai dilahirkan. Dididik, dirawat, dan mendapatkan pengaruh dari lingkungan. Jiwa kita di dalamnya berisi karakter moral. Di antaranya yang disebut dengan takwa. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Takwa itu puncak akumulasi. Sifat baiknya, fujur adalah katalisnya. Di dalam takwa terkumpul semua sifat-sifat baik yang disebut khair. Itu kejujuran ada dalam jiwa takwa, kesabaran berkumpul dalam takwa, rendah hati hadir dalam takwa. Demikian seluruh sifat baik, sifat khair terakumulasi, tersimpan dalam satu bagian jiwa, disebut dengan takwa. Sedangkan fujur itu katalisnya yang didesain untuk mempercepat sehingga sifat-sifat mulia itu bisa keluar dan bentuknya adalah lawan langsung dari sifat takwa. Jika di taqwa ada jujur, maka di fujur itu ada dusta. Jika di taqwa ada sabar, maka di fujur ada amarah. Jika di taqwa ada rendah hati, tawabu, maka di fujur ada sombong. Allah menciptakan amarah bukan ingin menjadikan manusia pemarah tapi untuk mempercepat, melatih supaya sabar itu muncul ke permukaan. Bagaimana mungkin ditemukan sabar kalau tidak ditemukan amarah? Seperti tidak ditemukan bersih kecuali ada kotoran. Qad aflah man zakaha. Sungguh kecenderungan hidup manusia akan dekat pada kebahagiaan, ketenangan, ketentraman, kesuksesan ketika mampu menyucikan keadaan jiwanya itu sehingga yang keluar itu selalu sifat baiknya. Takwanya mencuci Bukankah menghilangkan kotorannya sehingga tampil bersihnya? Jadi, kotoran itu desainnya hadir untuk menghadirkan bersih, karena tidak mungkin mencuci itu dilakukan. Bersih itu muncul kalau nggak tampak kotoran sebelumnya. Karena itu, diciptakan kotoran, bukan ingin membuat satu benda menjadi kotor, bukan, tapi sesungguhnya menjadi tanda agar kebersihan itu bisa lahir. Fujur, sifat-sifat kontrasnya, sifat-sifat yang terlihat tampak seperti negatifnya. Tercipta bukan untuk menjadikan manusia memiliki sifat negatif, berperilaku yang negatif, tidak, tapi lebih kepada untuk menjadi katalis takwa supaya ia muncul ke permukaan. Karena itu, berbahagialah siapa yang bisa melihat hal-hal yang terlihat seperti buruk di hadapannya negatif dengan cara pandang melatih yang baiknya supaya muncul. Jika melihat yang sedih, cari lawannya untuk menggembirakan. Jika ada yang cemberut, cari lawannya untuk memberikan senyuman. Jika ada terlihat nampak perbuatan dusta, itu sinyal bagi kita untuk menampakkan kejujuran. Demikian selanjutnya. Maka siapa yang mampu mengoptimalkan sifat takwa ini, mengeluarkan semua sifat-sifat baik dalam nafasnya, ditembuskan pada kolbunya, diteruskan pada sodrunya, lalu ditembuskan kepada akalnya yang sepersekian detik diinstruksikan kepada seluruh bagian tubuhnya. Dari jiwa yang baik itu ditembuskan ke mata, maka mata akan memandang yang baik-baik saja. Ketika yang dipandang tidak baik, mata segera berpaling atas instruksi dari jiwa takwanya. Lahir, diinstruksikan kefikirannya, maka ia akan berfikir yang mulia-mulia, tidak ada fikiran jelek dalam fikirannya, dalam benaknya yang terfikir konstruksi semua kebaikan-kebaikan. Karena itu yang dilahirkan adalah ide-ide kreatif solusi-solusi dalam kebaikan, hal-hal yang bermaslahat, hal yang menghadirkan harmoni. Demikian turun kelisannya sampai dengan ujung kakinya. Singkatnya, dimanapun insan ini, manusia ini beraktivitas, menempat, bergaul, dan membawa spirit takwanya. Karakter moral yang mulia itu, maka semua karakter kinerja yang nampak dari ujung kepala sampai ujung kakinya dipastikan dengan izin Allah akan tampil mulia. Itulah sebabnya banyak di dalam Al-Quran interaksi kehidupan kita. Baik dalam konteks ibadah kita, menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Pun demikian dalam konteks interaksi sosial, hubungan dengan makhluk, spirit taqwa seringkali dimintakan oleh Al-Quran untuk ditampilkan ke depan. Quran surah ke-49, Al-Hujurat misalnya. Bagaimana kita diberikan arahan oleh Al-Quran untuk menampilkan spirit takwa dalam berkehidupan sosial. Ya ayyuhan nasu, hei semua manusia. Inna khalaqnakum min wa untha. Dengan keagunganku kata Allah, kami ciptakan kalian, ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Manusia ada laki, ada perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila litarafu. Dan kami jadikan pola hidup kalian itu bersosial, tersusun dari komunitas-komunitas. Kalba'il, -komunitas. ada suku-suku. syu'ubah, ada komunitas dari RT, RW, desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, negara, sampai beda benua. Semua itu didesain oleh Allah. Supaya kalian membangun harmoni, saling mengenal bukan untuk saling menyingkirkan, menyungkurkan, berpecah, saling mencela, saling mendominasi, tidak, untuk membangun harmoni, bersinergi, saling membangun maslahat. Dan itu hanya bisa dicapai dengan niat-niat mulia, tindakan-tindakan yang baik dan dari semua yang mulia itu kata Allah, inna akramakum indallahi atkakum. Sungguh yang terbaik yang paling mulia di antara kalian yang berinteraksi sosial itu adalah orang yang paling takwa, orang yang paling mampu menampilkan karakter terbaik dalam moralnya. Jadi, ternyata takwa ini punya peran penting dalam kehidupan. Di bawah ke rumah tangga, suami bertakwa, sifatnya akan baik, akan lembut, akan perhatian, mengayomi, melindungi keluarganya. Ibu yang bertakwa akan hadir kasih sayang, kelembutan, kenikmatan, interaksi berumah tangga yang sangat indah. Demikian anak yang bertakwa akan lahir bakti yang paripurna, sayang yang luar biasa, meningkatkan kehangatan di rumah tangga. Pekerja yang bertakwa, direktur yang bertakwa, pimpinan yang bertakwa, presiden bertakwa, panglima bertakwa, rakyat bertakwa, jika semua mampu menampilkan kebaikan dalam hidupnya. Maka baik-baik itu, semua sifat itu akan melahirkan harmoni dalam kehidupan yang kompleks, yang beragam, baik secara individual ataupun secara sosial dan secara komunal. Itulah sebabnya inti dari seluruh ibadah Ramadan, siang dan malamnya. Dilatih kita meningkatkan sholat, dilatih kita mengendalikan nafsu kita, dilatih untuk menempatkan kadar kebutuhan sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Makan tertata, minum tertata, aktivitas tertata, ibadah tertata. Pada puncaknya semua tatanan itu ditujukan untuk melatih jiwa takwa kita supaya dapat muncul ke permukaan. Bukankah dalam Ramadan kita dilatih banyak meningkatkan kebaikan, mencegah banyak hal-hal yang tidak baik? Yang tidak layak untuk ditampilkan dari ujung kepala sampai ujung kaki, pikiran yang buruk ditahan, kata-kata yang kotor dijauhkan, pendengaran yang tak layak untuk disimak, kita tepikan sampai ke ujung kaki. Sebaliknya, semua yang baik yang ditatap, didengar, dikatakan, dilangkahkan, digerakkan, semua dioptimalkan untuk dilakukan. Karena itulah, puncak takwa akan melahirkan satu perisai terbaik yang mencegah dari keburukan disebut dengan junnah... dan saat yang bersamaan mengoptimalkan karakter kebaikan yang mendekatkan kita kepada jannah hadis nabi saw asyamu As junnatun orang yang puasa dengan benar maka puasa yang ditunaikan dengan benar itu potensial menghadirkan perisai untuk mencegah pelakunya dari berbagai perbuatan-perbuatan yang negatif saat yang bersamaan mendorong, memotivasi, mensupport pelakunya untuk mendekatkan diri pada berbagai kegiatan yang positif. La'allakum tatakun supaya kalian mampu menjadi pribadi yang bertakwa. Karena itu, dari sejak mengawali puasa ini, mari kita siapkan berlatih dengan sungguh-sungguh yang serius, menata diri kita agar mampu menghadirkan sifat takwa yang paling purna. La ya'sunallaha wa yaf nama pada puncaknya mampu mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan larangan Allah seperti malaikat pernah melakukannya bila mampu mengerjakannya maka kedudukan kita boleh jadi akan naik di atas malaikat dan menjadikan makhluk makhluk Allah terkasih itu hormat pada anak cucu Adam yang menunaikan tugas dengan sempurna. Demikian, semoga bermanfaat. Adi Hidayat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.